Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua sehingga malam ini kita dapat berkumpul di sini di Kafe Basa Basi dalam acara diskusi buku. Sebelum acara ini dimulai, saya bacakan susunan acara pada malam hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan. Ketiga, lantunan solawat. Keempat, acara inti yaitu diskusi buku. Dan terakhir, penutup. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Gus Ulil serta Mbak Admin atas kedatangannya, juga Cak Gus dan teman-teman semua yang hadir di acara malam hari ini, juga kepada Pak Edi Mulyono serta Kafe Basa Basi yang telah menyelenggarakan acara pada malam hari ini. Untuk mengawali acara ini, mari kita baca, kita buka dengan bacaan basmalah dengan harapan agar acara ini berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Edi Mulyono. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman sekalian, malam hari ini kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka mengadakan suatu majelis atau forum ngobrolin buku Gus Ulil Afsar Abdallah yang berjudul Menjadi Manusia Rohani. Mudah-mudahan perkumpulan kita malam hari ini menjadi bagian dari kebaikan buat kita semua. Amin. Salawat dan salam kita panjatkan, bacakan kepada kekasih hati kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati kakak saya, guru saya, Kak Kuswaiti Sofini, dan yang saya hormati kakak saya juga, guru saya juga, Gus Ulil Afsar Abdallah dan Ning Inas. Yang saya hormati guru saya juga Mas Heru Salim, dan ada Mas Alfi dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah ya, malam hari ini basa-basi selawajan mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala berupa hadirnya Gus Ulil Afsar Abdallah dan Ning Inas dalam rangka ngobrolin bukunya. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim dan menimba ilmu dari beliau. Teman-teman sekalian, kiranya rangkaian acara malam hari ini tidak begitu banyak, hanya dibikin sederhana saja. Nanti mohon keikhlasan teman-teman sekalian di awal sebelum masuk ke acara inti, sengaja kami adakan lantunan sholawat bersama-sama. Mudah-mudahan ini jadi wasilah bagi kita, keluarga kita, anak-anak kita kelak mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu kita baru masuk ke acara inti. Saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya khususnya kepada Kak Gus Ulil, Mas Syairul Salim, dan juga teman-teman sekalian yang telah berkenan hadir berkumpul di tempat ini. Dan mohon maaf jika ada kekurangan-kekurangan di acara ini. Iya, ternyata ada teman saya, guru saya juga di belakang, Mas Arif Dul. Terima kasih untuk kehadirannya.
Baik teman-teman, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini jadi kebaikan buat kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah lantunan sholawat yang akan dipimpin oleh Cak Bus. Kami persilakan. Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa sana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habibullah, ala alika wa ashabika ya khair al-kilah, amma ba'du. Maulaya salli wa sallim da'iman abada ala habibika khairil khalki kullihimi والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم وهي كنجن نبي pendengaranmu meliputi alam semesta, penglihatanmu menembus alam raya. Samuhu yasma'u sarirul qalami basaruhu ila sab'at tibaqi thaqib. Maka tentu saja keluh kesah kami di sini sebagai umatmu, engkau dengar juga. Wahai kanjeng Nabi, engkaulah duta pertolongan Allah Ta'ala untuk alam raya. Kami tidak punya siapa-siapa untuk bergelayut mengadukan persoalan-persoalan kami kecuali kepada engkau. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tolong wahai kanjeng Nabi, liriklah nasib kami di dunia yang semakin penuh persoalan ini. Tolonglah wahai Nabi. Liriklah nasib kami di dunia yang semakin tidak tahu malu ini. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Fahin qurba wa nuwati hadzal habib أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين دعي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت بنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة
أن يحضر عند وضعه أمه دنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانفلق صبح الجمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة
adam marhaban marhaban wa bijaya ilahi marhaban jud wa balighan la maqsad marhaban ra'ayni marhaban marhaban husayni wa dina najaza bihli kaybi nasad wa narshad rabbi balighna bijah salli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembukaan dengan selawat moga-moga menjadi sarana bagi keberkahan kita di dalam membedah buku Kiai Ulil, yaitu menjadi manusia rohani. Saya kira ini monggo.
disampaikan terima kasih kepada Cak Pus dan tim atas lantunan sholawatnya. Selanjutnya kita break sebentar. Ya, kita break sebentar, ada pemotongan dulu. Kita doakan para BJ Papres, Basar Basri, dan grupnya yang lain. Moga-moga senantiasa berkah dan manfaat bagi sesama. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malikiyamidin. Iyakan akudah. Iyakan istahamin. Dina suratul mustafim. Suratul ladhin. Anamta alaihim wa al-madhubi alaihim wa al-adhalin. Amin. Berikutnya kepada Gus Uli. Iya, kepada Gus Ulil, iya. Mari, dipotong. Sini, Pak. Ayo. Nah, alhamdulillah. Ini dia. Gimana motongnya ini, Kang? Ah, dari sini biar kelihatan. Oh. Oke. Perlu dipegangin enggak? Ya. Nah, sip, alhamdulillah. Ya, disaksikan ya. Ayo tepuk tangan lagi. Nah. Dilengkapin kasih tuan rumah. Nah begitu. Percaya terus. Amin amin. Cerahkan dan cerdaskan. Amin. Oke. Oke. Bu Ana baca. Sudah selesai lagi. Fatihah sudah lebih segalanya. Yeah.
saya sendiri selain dengan masalah ini, itu aman saya kayak jadi apa menerjemahkannya dalam bahasa Jawa. Tapi saya maklum kayak si Muhammad Antibisi menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia. Saya sendiri sudah mulai menulis tapi tidak lanjut. Soalnya ada beberapa sini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saudara-saudara sekalian terhormat, pertama-tama kami mengucapkan selamat kepada penerbit Diva dan yang berulang tahun ke-18. Ini semoga menjadi penerbit yang semakin banyak memberikan kontribusinya kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, terima kasih kepada Bapak Edi Mulyono karena berkat budi baik beliau, saya kira kita bisa berkumpul malam ini, bermuajahah, berdiskusi untuk membahas satu buku yang sangat penting sekali. Judulnya adalah Menjadi Manusia Rohani. Ini sebuah syarah, sebuah penjelasan terhadap kitab Al-Hikam. Penulisnya adalah Kiai Ulil Absar Abdallah. Ini kiai yang besar di lingkungan pesantren di Kajen. Kemudian yang membahas adalah Kiai Kuswaidi Syafi'i, kiai pengasuh pondok pesantren Rumi yang tadi kita saksikan
tarian darwisnya. Saya kira ini sangat luar biasa ya, kita baca Asrakal tadi dan mungkin bagi sebagian orang merasakan kehadiran Muhammad di sini. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, saya akan memulai ini dengan meminta terlebih dulu Kiai Ulil dengan beberapa pertanyaan ya. Jadi kira-kira pertanyaan itu penting dijawab, ditambah-tambah yang lain silahkan. Nah, pertanyaannya ini cukup penting. Jadi gini, kira-kira kapan sebenarnya berkenalan dengan Al-Hikam? Karena Al-Hikam ini sebenarnya kitab yang sulit ya, dan sulit secara gramatikal Arab ya sulit, secara konten juga sangat sulit gitu. Ya, sehingga mungkin kadar spiritualitas atau rohani anak muda itu biasanya belum nyampe gitu. Jadi kira-kira pengalaman awal itu kapan dan apa artinya gitu ya. Yang kedua begini pertanyaannya, sebenarnya kan ada banyak syarah Hikam, tadi Gus Mus juga bilang. Nah mungkin Bu Sulil juga bisa memberi kira-kira syarah yang mana yang dipakai dan syarah mana yang kira-kira bagus ya, yang artinya cukup menarik, paling kuat dipelajari. Karena begini, saudara-saudara sekalian, saya pernah membaca beberapa terjemahan, itu terjemahan matan, aforismenya itu antara satu sama lain bisa beda-beda loh terjemahannya, karena mungkin memang sulit ya, karena sulit sekali. Jadi itu. Nah yang ketiga, sebenarnya kan Syekh Atha'illah ini menulis banyak kitab, benar nggak? Iya, ada beberapa kitab ya, saya lupa beberapa judulnya, kayak Bahjatun Nufus misalnya begitu ya. Nah kenapa Hikam saja yang paling terkenal di antara kitab-kitab beliau? Nah ini pertanyaan ini saya ajukan sebagai agenda moderator ya, nanti ditambahi yang lain silahkan karena ini penting. Apa nggak berbahaya anak muda tuh belajar Al-Hikam, nanti nggak ingin yang lain-lain lagi, tidak liar lagi, tidak macam-macam lagi, jadi baik sekali gitu loh belajar Hikam. Apa nggak berbahaya gitu loh. Saya ini kan sahabat dengan Mas Ulil nih, Hikamnya kan baru muncul 10 tahun terakhir tau sebenarnya, meskipun belajarnya udah beberapa tahun yang lalu. Nah kira-kira itu nanti baru akan dibahas oleh Kiai Kuswaidi Safi. Ada satu lagi yang ingin saya katakan. Gus Ulil ini menurut saya loh ya, salah seorang penulis esai keagamaan terbaik di negeri ini. Ya, saya orang yang sangat cemburu dalam hal ini. Jadi gitu ya, silakan Gus Ulil, terserah berapa menit. Tapi pertanyaan itu tadi dipenuhi dulu ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wa rizukna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, para hadirin hadirat, mahasiswa mahasiswi, para teman-teman saya yang sedang menikmati durian, wabil khusus sohibul bait dan sohibul mal yaitu Mas Edi Mulyono yang saya cemburui ya. Anak muda kok kaya, ini kan agak kurang ajar ini. Biasanya orang kaya itu sudah agak tua-tua sedikit gitu ya.
ini kok masih muda kok kaya itu loh. Dan juga kepada semua teman-teman yang memungkinkan terselenggaranya acara bedah buku saya pada malam hari ini. Sebelum saya memenuhi permintaan Mas Khairul Salim sebagai moderator, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Diva Press. Ini juga penerbit yang patut kita cemburui juga, ya. Penerbit yang masih cukup muda tapi sudah menerbitkan banyak buku yang pasti membawa sesuatu kepada anak-anak muda. Sesuatu itu pasti positif. Kita doakan semoga penerbit Diva terus tahan dengan jihadnya ini, yaitu jihad pencerahan dan edukasi, literasi untuk anak-anak muda saat ini. Terima kasih juga Mas Edi sudah mau memberikan tempat untuk bedah buku saya yang diterbitkan oleh penerbit lain, ya. Bukan penerbit Diva Press. Tapi masih sebenarnya sepupu lah. Ya, jadi ini kalau Mas Edi Mulyono tidak punya kelapangan spiritual gitu, kalau beliau bukan manusia rohani, nggak mungkin terjadi ini. Tanda-tanda manusia rohani adalah seperti Mas Edi Mulyono ini. Muda, kaya, tetapi baik hati, ya. Itu manusia spiritual, manusia rohani. Teman-teman semua, oke, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Mas Khairul Salim. Kapan pertama kali saya mengenal kitab Hikam, ya? Saya bercerita panjang lebar pagi ini di UIN Yogyakarta, karena pagi ini juga berlangsung diskusi buku yang sama. Saya jelaskan panjang lebar di sana. Saya mengenal kitab Hikam ini, kitab yang bagi saya luar biasa ini, pada saat saya masih di pesantren, ya. Waktu saya kira-kira umur 11 atau 12 tahun, saya dikenalkan kepada kitab ini oleh guru saya yang ketika itu pada suatu malam membawa kitab Hikam ini. Tetapi ketika itu karena saya belum bisa membaca bahasa Arab dengan cukup lancar, saya membaca judulnya kitab Hikam itu, saya membacanya sebagai Kitabul Hukmi. Ya, bukan Kitabul Hikam tapi Kitabul Hukmi. Atau Syarhul Hikam, Syarhul Hukmi, bukan Syarhul Hikam. Kemudian guru saya itu mengoreksi saya karena saya membaca tulisan Al-Hikam itu keliru. Ini bukan Kitabul Hukmi tapi Kitabul Hikam, ya. Jamaknya kata Hikmatun Hikam. Lalu guru saya ini bercerita tentang kitab ini. Dia bercerita tentang seorang kiai Pekalongan namanya Kiai Amir, yang Kiai Amir atau Kiai Idris, saya agak sedikit lupa, mungkin Kiai Idris, ya. Yang ini Kiai Idris ini adalah kiai yang merupakan guru dari, sorry, Kiai Amir, ya, Kiai Amir. Kiai Amir ini adalah dulu sekretaris pribadinya Kiai Mahfud Termas waktu beliau mondok di Makkah. Nah, waktu Kiai Amir ini masih dalam taraf belajar di pesantren, beliau suatu hari mendapatkan kiriman wesel dari orang tuanya. Kemudian beliau membeli kitab Hikam. Setelah membeli kitab Hikam itu, kemudian beliau bawa ke godaannya, ke kamarnya, dan kemudian dia mulai membaca kitab itu. Dia baca dan suatu keajaiban terjadi, yaitu dia tenggelam dalam kitab ini sampai seminggu full. Jadi dia membaca kitab ini dari awal sampai akhir, dimulai dari awal lagi sampai akhir, sampai berulang-ulang. Dia seperti terserap di dalam magnet kitab ini, sampai seminggu dia tidak, karena dia tidak sadar tentu, tidak makan, tidak salat.
ya, karena dia bukan orang yang terhitung orang mukallaf, karena dia sudah dalam situasi yang ekstase atau mengalami situasi trans, ya, sehingga hukum syariat mungkin tidak berlaku buat dia karena dia sedang lupa. Dia bukan orang yang ingat, tapi dia orang yang lupa, ya, orang yang lupa. Selama seminggu Kiai Amir ini duduk di kamarnya menikmati teks kitab hikam ini. Kemudian teman-temannya mencurigai kenapa selama berhari-hari Kiai Amir ini tidak, Amir muda ya, tidak keluar dari kamarnya. Didobrak kamar itu, begitu didobrak dia sadar, dia pingsan karena selama seminggu tidak makan, tidak minum. Selama seminggu dia mengalami semacam situasi ekstase atau trans, ya, menikmati kitab hikam ini. Waktu saya pertama kali mendengarkan cerita dari guru saya mengenai kitab seperti ini, itu terus terang membuat saya penasaran. Saya seperti tergoda oleh magicnya kitab ini. Saya ingin menikmati. Tetapi di dalam lingkungan saya, di pesantren, di kajian, di Pati, ya, ada satu semacam kesepakatan umum atau pengetahuan umum yang mengatakan bahwa orang itu tidak sebaiknya mengaji hikam sebelum umur 40 tahun. Jadi kami yang masih santri-santri muda itu tidak berani ngaji kitab hikam. Saya harus menunggu sampai umur 40 tahun. Dan saya enggak berani baca kitab ini karena kisah yang dikisahkan oleh guru saya tadi itu betul-betul membuat saya ketakutan. Saya justru merasa seperti tertantang. Ada apa dengan kitab ini? Kok ada suatu teks yang membuat orang terserap dalam magnetnya selama seminggu tanpa dia sadar dengan keadaan sekitarnya, tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Ini pasti teks yang luar biasa. Saya tidak tahu apakah ini dongeng benar atau tidak, tetapi saya cenderung percaya karena belakangan ketika saya membaca teks ini setelah saya umur 40 tahun, saya menemukan sesuatu yang memang dahsyat di dalam kitab ini. Jadi selama bertahun-tahun saya tidak berani menyentuh kitab ini, juga tidak berani mengaji kitab ini. Ada seorang kiai sepuh di Hajen, Kiai Abdullah Salam, yang mengaji kitab ini di Masjid Hajen, masjidnya Syekh Mutamakin, Kiai Mutamakin di Hajen, setiap hari Selasa pagi dari jam 9 sampai jam 11, ya. Tapi saya enggak berani mengikuti pengajian kitab ini karena saya masih terbayang-bayangi oleh kisah tentang kitab hikam yang begitu magic ini. Saya baru berani menyentuh kitab ini setelah saya umur 40 tahun. Pertama kali saya membaca kitab hikam adalah melalui syarah kitab hikam yang ditulis oleh Ibnu Ajibah, yaitu kitab syarah yang judulnya adalah Iqadul Himam fi Syarhil Hikam. Ini kitab syarah hikam pertama yang saya baca. Ada banyak kitab syarah hikam yang dikarang oleh para ulama, ya, dari dulu sampai sekarang. Nah, waktu saya pertama kali membaca kitab ini, sejak saya umur 40 tahun, itu berarti kira-kira sejak tahun 2000-an, ya, 2000-an awal, atau bahkan sebelum itu, saya terus terang terpukau oleh teks atau oleh aforisme-aforisme, oleh kata-kata mutiara yang ditulis oleh Ibnu Athaillah dalam kitab ini. Saya membaca kitab ini secara konstan, meskipun tidak intensif, tapi hampir merupakan bacaan yang saya regulerkan setiap saat, ya. Nah, pengalaman saya berinteraksi dengan teks ini adalah makin seseorang itu mempunyai pengalaman hidup yang cukup, ya, yang memadai, maka makin banyak hal yang bisa digali dari teks ini. Terus terang, saya membaca kitab ini itu
lama sekali secara pelan-pelan ya. Dan setiap kali saya membaca teks kitab hikam ini, saya mendapatkan pengetahuan baru terus-menerus. Setiap saya kembali kepada teks yang sama itu memberikan suatu pengetahuan, pemahaman, dan pengertian yang berbeda dari pembacaan sebelumnya. Setiap pembacaan selalu membawa saya kepada suatu pengalaman yang berbeda. Dan Anda nggak akan merasakan, nggak percaya kepada kata-kata ini kalau Anda nggak baca langsung. Ini Anda seperti mendengarkan orang cerita tentang makanan enak ini. Ya. Kalau Anda nggak merasakan sendiri, ya tapi karena ya minimal Anda mendengarkan cerita tentang orang makan enak itu saja. Itu menurut saya step awal. Nanti step berikutnya ya jajan beneran, ya kan? Setelah mendengarkan resensi, review, keterangan tentang makanan enak, ya kita coba kalau punya uang, ya kan? Kita coba makanan itu, kita rasakan sendiri, kita buktikan sendiri. Kalau Anda ingin membuktikan sendiri, nanti silahkan membaca teks kitab hikam ini. Tapi pengalaman saya begitu, setiap kali saya membaca kitab hikam ini, setiap kali itu pula saya mendapatkan pengertian-pengertian baru yang tidak terduga-duga. Nah, sejak kapan saya ngaji kitab ini? Jadi teks kitab ini sebetulnya bermula dari suatu tindakan yang gak pernah saya duga-duga. Jadi sekitar tahun 2013 ya, 2013 atau 2012, pada suatu hari yang tidak pernah saya duga-duga, tiba-tiba saya punya keinginan untuk membaca kitab ini dan membagikannya dengan orang banyak. Nah, ketika itu saya sudah menggunakan Facebook sebagai mediumnya. Cuma ketika itu Facebook itu belum ada fitur untuk live streaming. Jadi kayak sekarang ini belum ada, Mas Gus. Ya. Jadi ketika itu baru Facebook itu, kalau kita mau share-sharean itu ya share tulisan. Jadi saya mengaji kitab hikam dengan cara menuliskan keterangan saya berupa tulisan, mungkin bisa 2-3 halaman. Kemudian saya bagikan, dibaca oleh orang-orang yang ikut pengajian ini. Setelah itu kemudian mereka bertanya, memberikan komentar. Nah, saya ngajinya itu setiap malam kalau tidak salah ketika itu ya, dari Senin sampai hari Jumat, dan itu berlangsung dari jam 8 sampai jam 9 ya. Tapi melalui tulisan, belum melalui live streaming seperti sekarang ini. Nah, itulah yang kemudian belakangan oleh teman saya Hamzah Sahal itu kemudian diolah dia menjadi buku ini. Jadi sebetulnya buku ini adalah kumpulan tulisan ngaji saya, catatan ngaji saya di Facebook sejak tahun 2013-an ya, ketika saya mulai mengaji kitab ini. Ini sudah lama sekali sebetulnya saya membaca kitab hikam ini dan saya bagikan kepada orang banyak. Jadi ini sebetulnya saya juga pertama-tama ketika Mas Hamzah Sahal meminta saya untuk mengumpulkan tulisan-tulisan saya mengenai hikam, itu saya tidak yakin apakah ini layak jadi buku. Tapi setelah terbit ternyata peminatnya banyak. Sekarang sudah mau habis edisi pertama ya. Gak tahu apakah karena hikamnya atau karena saya atau karena penerbitnya atau gabungan tiga-tiganya ya. Saya gak tahu juga. Tapi yang jelas saya merasa gembira karena apa yang saya lakukan ini ternyata bisa dibaca banyak orang. Tetapi saya belum tahu sekarang ini kira-kira reaksi orang seperti apa. Karena kalau Anda baca komentar saya atau keterangan saya, ulasan saya tentang kitab hikam ini, mungkin agak sedikit aneh, tidak lazim, tidak umum, karena saya mencoba menjelaskan kitab hikam ini dengan pendekatan yang berbeda. Teman-teman sekalian, saya sekarang itu punya misi yang insya Allah ini misi mulia lah, atau mulia atau enggak saya enggak tahu, tapi menurut saya sih mulia ya. Misi saya sekarang ini adalah saya kepengen menjadikan sufisme atau tasawuf itu bukan sesuatu yang hanya milik kalangan tertentu, sesuatu yang kelihatan angker. Terus terang, mitos-mitos mengenai kitab hikam yang seperti tadi itu membuat saya ketakutan.
ini nggak tahu Anda ini kok, ini kan belum umur 40 tahun ini kan? Ini kan umurnya masih 17-an ini kan? Nah, Anda sudah ngaji kitab hikam atau membaca ulasan mengenai kitab hikam. Kalau dulu nggak boleh. Nah, tapi saya sekarang sudah punya pikiran lain. Menurut saya, tembok-tembok yang memisahkan antara tasawuf dengan publik yang seolah-olah angker itu, ya, mungkin dulunya tembok ini perlu dibikin. Tapi menurut saya, tembok-tembok yang angker ini perlu pelan-pelan itu dihapuskan. Saya punya misi membawa, ini misi pribadi saya atau jihad personal saya. Saya kepingin menjadikan mistisisme, tasawuf, ilmu kerohanian Islam ini itu bisa diakses oleh anak-anak muda. Itu misi saya. Dan alhamdulillah saya merasa misi saya ini sebagian berhasil. Buktinya apa? Buktinya adalah orang yang mengikuti pengajian Ihya saya itu bukan orang-orang tua. Jadi yang ikut kitab Ihya sebagaimana kitab Hikam itu kalau di pesantren juga sama, itu dikaji oleh teman, oleh santri yang sudah senior ya. Ah, sekarang kitab Ihya itu sekarang pengajiannya oleh saya itu diikuti sebagian besar oleh teman-teman muda. Nah, saya memang menggunakan pendekatan yang agak sedikit kurang biasa di dalam menerangkan hikmah-hikmah tasawuf ini kepada publik luas dengan cara yang agak sedikit kurang lazim. Saya menggunakan pendekatan yaitu begini. Saya ingin kitab Hikam ini yang semula dipagari dengan mitos-mitos yang angker ini, itu kemudian saya kepengen menjadikannya sebagai hikmah, mutiara-mutiara yang bisa dinikmati oleh sebanyak mungkin orang, termasuk anak-anak muda. Saya percaya bahwa mistisisme atau kerohanian, ilmu-ilmu kerohanian itu tidak saja ilmu yang seharusnya dipelajari oleh orang yang sudah tua. Menurut saya, orang yang masih muda sekalipun di dalam memahami agama sejak awal itu sebetulnya seharusnya sudah melibatkan dimensi sufistik. Tentu dengan kadar dan dosis yang sesuai dengan umur orang bersangkutan. Tapi anggapan bahwa tasawuf itu hanya untuk orang sepuh-sepuh saja yang umurnya seperti Kang Kuswaidi ya. Ya, beliau masih muda juga. Itu menurut saya kok agak kurang tepat. Saya kepingin ilmu tasawuf itu bisa diakses oleh kalangan milenial. Oh, gaya kan? Ya. Jadi supaya tasawuf itu bisa diakses oleh kalangan milenial. Karena bagi saya, ilmu tasawuf itu sebetulnya bukan ilmu yang rumit. Tetapi ilmu yang sebetulnya bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan itu sangat-sangat positif akibatnya ya. Jadi itulah misi saya. Nah, pertanyaan berikutnya Mas Salim, kenapa syarah kitab hikam apa yang saya pakai dalam menjelaskan kitab hikam ini? Saya di antara puluhan syarah kitab hikam yang pernah ditulis oleh para ulama, saya sengaja menggunakan syarah yang ditulis oleh Imam Ibnu Ajibah yang tadi sudah saya sebutkan, judulnya Iqadul Himam fi Syarhil Hikam. Kenapa saya menggunakan kitab ini? Karena pertama alasan adalah Syekh Ibnu Ajibah ini adalah mursyid Thariqah Syadziliyah. Jadi kitab Hikam ini ditulis oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dari Mesir yang hidup pada abad 13, 1200-an. Kira-kira sekitar 2 abad setelah Al-Ghazali. Jadi Imam Ibnu Athaillah pengarang kitab ini itu hidup 2 abad setelah Al-Ghazali. Dulunya orang ini anti tasawuf. Jadi Ibnu Athaillah itu dulu benci tasawuf. Dulunya agak sinis ya, agak sedikit kayak orang Wahabi gitu apa? Agak enggak suka dengan tasawuf. Lalu suatu ketika ketemu dengan Abul Abbas Al-Mursi, murid pertama dari pendiri tarekat Syadziliyah, yaitu Abul Hasan Asyadzili punya murid namanya Abul Abbas Al-Mursi. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ketika bertemu dengan Imam Abul Abbas Al-Mursi,
dia mengalami perubahan yang luar biasa. Dari dulunya yang anti tasawuf, kemudian dia menjadi orang yang mencintai tasawuf. Bahkan dia menjadi orang yang secara fasih sekali menjelaskan tarekat Syadziliyah kepada orang-orang di luar tarekat ini. Karena beliau ini, kalau Anda membaca kitab Hikam ini luar biasa, karena kemampuan Imam Ibnu Athaillah untuk memeras pengalaman spiritual yang padat sekali di dalam satu dua kalimat yang ringkas, tetapi isinya luar biasa dalam. Nah, Ibnu Athaillah itu nulis kitab banyak sekali, yang paling terkenal memang Hikam, yang lain adalah ada namanya Tajul Arus ya, yang bulan puasa kemarin itu dibaca oleh Gusmus sebagai ngaji pasanan itu kemarin. Pada nah Gusmus itu bulan puasa yang lalu ngaji kitab Tajul Arus ini, Kang Gus. Mbah Maimun Zubair juga sama, Tajul Arus juga. Tajul Arus juga bulan yang sama, nggak tahu mereka janjian tapi nggak tahu saya. Tapi Gusmus dan ini mertua kok dipanggil Gus gimana ya, agak kurang sopan sebetulnya. Enggak sopan sama anaknya. Jadi Kiai Mustafa Bisri ya, dan Kiai Maimun Zubair bulan puasa kemarin itu membaca kitab Tajul Arus, salah satu kitabnya Imam Ibnu Athaillah yang lain, tapi tidak seterkenal kitab Hikam ini. Nah, kitab Hikam ini kenapa terkenal? Karena kalau Anda baca kitab ini, itu Anda seperti masuk di dalam lautan pengalaman spiritual yang luar biasa menakjubkan. Saya bisa paham Kiai Amir Pekalongan selama seminggu tenggelam dalam kitab ini. Kalau Anda pernah membaca teks kitab ini dan memahami bahasa Arab klasik ya, itu Anda akan bisa paham kenapa ada kiai yang selama seminggu menikmati teks ini tanpa sadar apapun. Saya kira tidak ada puisi manapun atau karya sastra manapun di dunia yang membuat orang sampai lupa daratan selama seminggu. Enggak ada itu. Puisinya Tarji, puisinya Rendra, puisinya Sapardi Djoko Damono, Perahu Kertas, semua lewat itu. Enggak ada apa-apanya itu. Saya belum pernah mendengar ada karya sastra, mungkin bukan karya sastra ini karya mistik, karya spiritual yang membuat orang tenggelam selama seminggu. Bagi saya itu dahsyat sekali. Nah, cuma begini. Tadi saya katakan kenapa kitab Hikam ini begitu terkenal, karena tadi itu dia bisa mengatakan, mengartikulasikan, menjelaskan, menerangkan pengalaman spiritual yang kaya sekali itu di dalam satu dua kalimat yang sederhana tapi luar biasa maknanya. Nanti saya akan tutup dengan menjelaskan satu dua, saya akan bacakan nanti supaya Anda malam ini merasakan mutiara Hikam. Nah, Imam Ibnu Athaillah, kembali kepada syarah tadi yang saya pilih, kenapa Imam Ibnu Athaillah ini syarahnya saya pilih? Karena Ibnu Athaillah ini dia adalah mursyid Thariqah Syadziliyah. Imam Ibnu Athaillah pengarang Hikam juga mursyid Thariqah Syadziliyah ketiga ya. Imam Ibnu Athaillah dari Maroko itu juga mursyid Thariqah Syadziliyah. Tetapi selain dia mursyid Thariqah Syadziliyah, dia juga seorang penyair. Nah, saya itu kagum kalau ada seorang sufi sekaligus sastrawan. Dan bagi saya kombinasi antara sufisme dengan sastra itu bagi saya kombinasi yang pas sekali. Itu seperti Kang Gus ini, Kiai Gus Waidi ini, selain dia juga seorang sufi, juga sastrawan, dia penyair. Nah, beliau ini seperti Ibnu Athaillah sebetulnya. Bagi saya, sufi-sufi agung itu semua adalah para penyair. Penyair rohani, penyair pengalaman batin, penyair ketuhanan. Nah, Ibnu Athaillah itu adalah seperti itu. Dia penyair tapi juga seorang mursyid thariqah. Saya menganggap syarahnya Ibnu Athaillah itu salah satu syarah yang terbaik. Dan yang ketika saya membaca memberikan pengalaman spiritual yang luar biasa. Nah, jadi itu kenapa saya memilih syarah ini. Syarah yang lain
ada syarah lain yang ditulis oleh salah satu mursyid tarekah Syadziliyah, yaitu syarahnya Imam Zarruq ya, dari Maroko juga, itu juga terkenal. Tapi menurut saya lebih suka syarah yang ditulis oleh Ibnu Ajibah ini, Iqadul Imam, karena selain dia seorang sufi, dia juga seorang penyair. Karena bagi saya kepenyairan dan kesufian itu adalah jalan yang berimpit ya. Bagi saya akan indah seandainya seorang penyair itu sekaligus sufi dan seorang sufi sekaligus penyair. Dan kombinasi antara dua itu bagi saya menarik. Nah, itu jawaban saya terhadap pertanyaan Mas Harus Salim ya. Nah, sekarang saya ingin membagi mutiara hikam contoh salah satu dua saja dengan Anda semua dengan membacakan beberapa kutipan dari apa itu syarah hikam ya. Saya tahu Anda umurnya belum 40 tahun tapi nggak apa-apa ya. Insya Allah malam ini mitos tentang hikam yang angker itu insya Allah bisa kita angkat ya, berkat doanya Mas Kuswaidi ini malam ini. Oke. Kitab Hikam ini dibuka dengan satu kata mutiara yang bunyinya adalah yang pertama ya. Saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timadi 'alal 'amali nuqsanur raja'i inda wujudiz zalali. Salah satu tanda manusia itu bergantung kepada amalnya, pekerjaannya, prestasinya, performance-nya adalah dia kehilangan harapan pada saat dia melakukan kesalahan. Min alamatil i'timadi 'alal a'mali nuqsanur raja'i inda wujudiz zalal. Ini kalimat hikam yang pendek tapi bisa kita maknai dengan berbagai cara. Saya mencoba, ini maknanya banyak ya, kalau Anda mau makna yang spiritual dalam sekali ala Ibnu Ajibah juga bisa. Tapi saya mencoba untuk memaknainya secara lebih populer. Dalam buku saya ini saya membagi syarah, tanda kutip, saya nggak mengatakan buku saya ini syarah, terlalu gembagus kalau saya mengatakan ini buku syarah ya, karena ini belum sampai tingkatnya syarah, ini ya apalah, ulasan, keterangan atau tafsiran saya kepada hikam. Saya bagi dua, ada keterangan yang sifatnya umum, ada keterangan yang khusus. Keterangan yang khusus itu biasanya saya ambil dari syarah hikam karangan Ibnu Ajibah tadi. Nah, keterangan yang sifatnya umum itu saya mencoba untuk memberikan keterangan atas kitab hikam berdasarkan pengalaman saya sendiri dan tafsiran saya sendiri. Saya mencoba menafsirkan kata mutiara ini dengan sebagai berikut ya. Salah satu tanda orang itu terlalu percaya kepada kekuatan amalnya adalah ketika dia berbuat salah, dia mengalami kemerosotan harapan. Dia kehilangan harapan. Apa maknanya ini? Kalau kita melakukan kesalahan, entah itu kesalahan yang sifatnya duniawi biasa atau kesalahan yang berkaitan dengan masalah-masalah ukhrawi, kita melakukan dosa, kita melakukan maksiat misalnya, kalau nurani kita sebagai manusia itu masih bekerja normal, biasanya kalau orang berbuat salah, apa yang terjadi? Kita menyesal kan? Setiap orang yang berbuat salah itu secara alamiah muncul semacam perasaan menyesal dalam dirinya. Dan ketika dia menyesal, kadang-kadang dia mengalami situasi kejiwaan yang turun, down. Orang yang sedang berbuat kebajikan biasanya itu moralnya naik. Orang yang merasa dirinya berbuat ketaatan secara konsisten, saleh terus-menerus ya, setiap hari sholat, bukan hanya sholat wajib tapi sholat sunat, tahajud, qiyamul lail, duha, semua lengkap lah. Apa yang terjadi ketika orang itu melakukan amal-amal baik ini? Moralnya naik, spiritnya naik, dia merasa
I feel good about myself. Saya merasa diriku adalah orang baik. Tetapi sebaliknya, pada saat orang itu melakukan kesalahan, apa yang terjadi? Dia turun moralnya. I feel bad about myself. Saya merasa, saya kok seperti ini. Sama seperti anak sekolah itu. Begitu nilainya naik, rankingnya naik, dia bangga. Begitu rankingnya turun, dia sedih. Kata Ibnu Athaillah dalam aforisme tadi itu, reaksi seperti itu adalah reaksi yang manusiawi. Tetapi reaksi seperti itu adalah bukan reaksinya orang yang sudah mencapai maqam arifin. Jadi ada dua maqam menurut Ibnu Athaillah ini ya. Ada maqam salikin, ada maqam arifin. Maqam salikin artinya adalah orang yang maqamnya baru tingkat pertama. Dia baru menjalani perjalanan pertama dalam perjalanan spiritual. Orang yang seperti ini biasanya bangga, gembira, spiritnya naik, moralnya langsung naik kalau dia berbuat baik. Kadang-kadang moralnya naiknya kelebihan sehingga dia merasa ujub, ya kan? Itulah sifat orang yang salikin, orang yang baru pertama kali menaiki tangga spiritual. Begitu dia jatuh melakukan dosa, kesalahan, seperti anak sekolah, ranking sekolahnya turun, apa yang terjadi? Sedih. Nah, kata Ibnu Athaillah, sikap seperti itu adalah menunjukkan bahwa kamu min alamatil i'timadi alal a'mal. Kamu, kalau seperti itu adalah artinya kamu menganggap bahwa amalmu itu seolah-olah segala-galanya. Begitu kamu amalnya baik, bangga. Begitu amalnya turun, sedih. Orang yang sudah sampai kepada taraf yang lebih tinggi dari tingkat arifin, dia akan punya cara pandang yang berbeda. Jadi ini perspektif ya, ini perspektif. Orang yang sudah naik ke tingkat yang lebih di atas tingkat salikin, dia akan berkata lain. Amal yang naik drastis levelnya atau turun ke bawah itu tidak mengubah apapun kondisi spiritual dia. Karena dia percaya bahwa semua itu adalah sumbernya, asal-usulnya itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti bahwa dengan mengatakan begitu berbuat jelek atau berbuat maksiat tidak apa-apa, tetapi orang yang sudah sampai kepada taraf spiritualitas atau kerohanian yang di atas maqam salikin tadi itu, ya kira-kira ya maqam post graduate atau S2 S3 lah ya. Maqam salikin itu S1. Maqam arifin itu ya S2 atau S3. Ya S2 itu antara manzilatun bainal manzilaten. Ya, salikin ya enggak, arifin ya enggak jelas. Makanya 2 tahun selesai. kalau dokter kan 4 tahun minimal ya. Nah, maqam, kalau orang sudah sampai kepada maqam arifin, perubahan di dalam tindakan kita, prestasi kita itu enggak mempengaruhi kejiwaan kita. Nah, ini adalah keterangan yang sifatnya spiritual ya. Tapi sebetulnya setiap hikmah atau kata-kata mutiara dalam kitab hikam itu bisa kita transfer ke dalam kehidupan yang di luar konteks kesufian sebetulnya. Bagaimana menerjemahkan ini dalam kehidupan sehari-hari? Itu tugas saya. Saya kepinginnya hikam ini bisa dibuat connect, bisa nyambung dengan kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana membuat hikmah atau iyah ini yang pertama ini sesuai atau nyambung atau bisa kontekstual dengan keadaan kita sekarang. Orang, kalau kita mau terjemahkan secara
kontekstual ya, kata mutiara tadi itu. Saya mencoba menerangkannya begini. Meskipun saya sudah lupa apa yang saya tulis dalam buku ini karena sudah 5 tahun yang lalu, lebih bahkan ya. Saya juga belum baca lagi. Makanya saya bilang tadi, setiap saya membaca kitab hikam ada satu pengertian baru yang muncul dalam diri saya. Nah, saya mencoba mengatakannya begini. Orang yang bisa membuat situasi kejiwaannya itu stabil, tidak mudah pesimis karena prestasinya merosot karena satu dan lain hal, atau gembira berlebihan karena prestasinya naik pada suatu saat karena satu dan lain hal, orang yang seperti itu, yang stabil situasi kejiwaannya, itulah orang yang mencapai taraf kerohanian yang lebih baik daripada orang yang situasi kejiwaannya terombang-ambing antara naik turun karena naik turunnya prestasi. Apa misi seorang yang menjalani kehidupan rohani ya? Anda kalau pernah belajar filsafat stoicisme, ya, filsafat stoa dalam tradisi Yunani, ini persis dengan ini. Kalau Anda pernah belajar filsafat stoa dalam filsafat Yunani, stoa ini salah satu stoicisme salah satu mazhab penting di dalam filsafat etika di Yunani. Ini sebagai penutup saja supaya nggak berkepanjangan. Ideal atau model manusia yang dibayangkan oleh filsafat etika di dalam stoicisme itu begini. Seperti orang yang tegak berdiri di tengah padang pasir pada saat terjadi badai yang luar biasa. Ada badai yang menerjang di suatu padang pasir, ada orang yang berdiri di sana. Orang yang sudah mencapai taraf arifin, kalau kata mazhab stoa ini, adalah orang yang bisa tegak di tengah badai, dia tidak terpengaruh oleh situasi sekitarnya. Kalau kamu sudah bisa hidup dengan perspektif seperti itu, tidak mudah gembira berlebihan, euforia karena prestasi kamu naik, atau turun jatuh ke tingkat yang serendah-rendahnya sehingga terjerembab dalam pesimisme yang destruktif karena kamu turun prestasi kamu. Kalau kamu bisa stabil di tengah-tengah seperti batu yang ada di tengah padang pasir, tidak tergerak sedikit pun oleh badai yang sedang bergejolak di sekitarnya, manusia seperti itulah sebetulnya manusia yang ideal. Nah, mengatakan begini mudah sekali, mengamalkannya itu yang susah. Problem tasawuf selalu itu. Enak diceritakan, susah dilaksanakan. Saya menceritakan begini fasih sekali, tapi belum tentu saya bisa melaksanakan itu. Ya. Bagaimana kita menjadi manusia yang stabil? Jadi tadi itu hikmah atau ya tadi itu min alamatil i'timadi 'alal a'mali nuksonur raja'i inda wujudi zalali, itu artinya adalah poinnya yang mau dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah menurut tafsiran saya adalah kamu sebagai orang yang ingin mengalami kehidupan rohani yang stabil, kamu jangan terlalu mudah mengalami rojak yang berlebihan, yaitu optimisme yang kelewatan. Karena rojak yang berkelebihan itu juga berbahaya. Optimisme yang berlebihan itu berbahaya, tetapi pesimisme yang terlalu berlebihan juga berbahaya. Artinya apa? Tengah-tengah. Jadi ini sesuai dengan Islam moderat yang sekarang sedang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama di Indonesia sekarang ini. Jadi Islam moderat itu salah satu maknanya banyak ya. Imam Ghazali punya keterangan sendiri, Ibnu Athaillah ini juga punya keterangan sendiri. Jadi Islam moderat artinya adalah kemampuan kamu menjaga kondisi spiritual tidak mudah melambung tinggi sampai ke langit optimisme yang terlalu berlebihan, juga tidak membiarkan diri kita terjatuh sampai ke dasar yang sedalam-dalamnya, ke lembah pesimisme sehingga kita mengalami situasi mental yang tidak sehat. Kehidupan kerohanian yang sehat adalah di tengah-tengah. Itu cara saya menafsirkan kitab hikam ini. Bagaimana melaksanakan ini dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya bisa.
Makanya saya katakan kitab hikam ini sebetulnya bisa menjadi panduan praktis di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita saat gembira, jangan membiarkan kita, diri kita gembira berlebihan, tapi juga tidak membiarkan diri kita pada saat kita mengalami kegagalan, itu jatuh sejatuh-jatuhnya. Nah, saya ingin menutup dengan mengatakan begini, manusia modern sekarang ini problemnya adalah, ya, salah satu problem masyarakat modern di dalam era modernitas sekarang ini adalah orang mudah terombang-ambing di antara perasaan yang ekstrim. Pada saat dia menulis status yang melaik banyak sekali, gembiranya luar biasa. Begitu nggak ada yang melaik, dia seperti melihat dunia ini kiamat. Iya kan? Orang yang hidup di era digital sekarang ini mudah terlambung, mudah mengalami euforia hanya karena dipuji-puji oleh orang melalui komentar orang lain. Begitu dikritik sedikit, jatuh moralnya sampai sejatuh-jatuhnya. Banyak gejala anak-anak muda yang bunuh diri karena bully. Betul enggak? Ya kan? Banyak kita membaca berita tentang orang yang mengalami fatalisme dalam kehidupannya karena dia dibully oleh teman-temannya. Nah, sebetulnya kalau kita mau meneliti secara mendalam masyarakat digital sekarang ini, masyarakat digital adalah masyarakat yang moody sekali. Apa itu moody? Perasaannya itu mudah terombang-ambing seperti orang yang mengalami penyakit kejiwaan yang namanya penyakit bipolaritas. Satu menit, satu jam, jam ini gembira sekali, jam berikutnya sedihnya luar biasa. Itulah manusia digital sekarang ini. Dia mengalami keterombang-ambingan perasaan kejiwaan yang ekstrim sekali. Kadang gembira, gembiranya luar biasa. Kalau Mas Salim ini kan pendukung Chelsea ya. Nah, kalau Chelsea menang itu pagi-pagi itu statusnya udah gak karu-karuan itu. Begitu kalah itu ya Allah kayak, aduh saya tuh kadang-kadang, iya. Begitu Chelsea kalah, waduh statusnya seperti hari kiamat besok datang gitu. Nah itulah cermin manusia digital sekarang ini. Manusia yang mudah terombang-ambing di antara euforia berlebihan atau kesedihan yang fatalistik. Itu adalah bukan situasi kerohanian yang diidealkan dalam kehidupan kerohanian yang dibayangkan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini penjelasan yang sangat lengkap. Saya tuh kalau disebut begitu sebenarnya gagal ya saya. Saya mengamalkan alisasi sebagai fans sepak bola itu. Kalau menang saya tuh senang. Kalau kalah saya juga senang lihat teman yang menang itu senang. Karena jadi level saya tuh ini, cuman rupanya salah dilihat ya. Oke, terus-terus sekalian. Sebelum kita mendengarkan komentar Kiai Kuswaidi, kita dengarkan dulu ya satu lagu ya, biar kita juga mengalami betul gitu ya, malam ini tidak sekedar apa tapi juga rohani kita disiram dengan musik juga. Oke, silakan Mas. Satu lagu.
Tangan dong. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih kepada kelompok Al-Mizan. Ini kelompok dari UIN ya. Kalau mereka lengkap itu bisa 25 orang, tapi kalau permintaannya minimalis nih bisa 3 orang, 4 orang begini kalau minimalis ya. Dan juga terima kasih kepada Mas Nurholis. Mas Nurholis tadi penari darwisnya, dan Mbak Dati ya, yang lagu pertama tadi. Mas Nurholis itu kelas 2 SMP, sedangkan Mbak Dati itu baru kelas 5 SD ya. Dari pesantren Ar-Rumi. Oke, saudara-saudara sekalian, sekarang kita akan mendengarkan dari Kiai Kuswaidi. Nah, kira-kira begini. Tadi ada, pertama saya kira ini ditulis ya. Al-Hikam ini ditulis Kiai Ulil, meskipun beliau mengatakan bahwa ini bukan sarah, ini hanya sekedar komentar ya. Komentar tuh bahasa Arabnya ya sarah. Ini bukan sarah tapi komentar gitu loh. Kalau di bahasa Arab kan jadi bingung ya. Oke, tapi saya kira ini bukan hal baru ya. Konon katanya satu abad yang lalu pun, kata seorang teman, sebenarnya Kiai Saleh Darat pun pernah menulis tentang Syarah Hikam ini, gitu ya. Jadi kira-kira apa yang menarik dari hal itu? Yang kedua, ada statement yang menarik. Kiai Ulil ingin memperkenalkan tasawuf ke dunia anak muda. Ini menarik ya. Kira-kira tantangannya seperti apa? Dan terakhir, karena Kiai Kuswaidi ini mendalami Rumi, mungkin sedikit-sedikit bisa disinggung juga bagaimana pertautannya kira-kira dengan Rumi. Di luar itu silahkan mau menambahkan, tapi kira-kira tiga hal itu untuk menyambung yang pertama. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala muridin yaudin. Asyadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Para hadirin hadirat rahmatullah alaikum ajmain. Pertama, saya sangat bergembira dengan terbitnya buku Menjadi Manusia Rohani ini ya. Ini saya kira fenomena kekinian yang patut kita apresiasi. Karena ini merupakan ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk menyingkirkan tentang kesan angker mengenai tasawuf. Jadi kalau sudah baca buku ini, hilang angkernya, tinggal angker bir. Jadi karena ini segmennya ini untuk semua kalangan, terutama di kalangan anak-anak muda dan mahasiswa. Saya kira bisa dengan mudah mencerna buku ini. Jadi sangat bergembira sekali. Terus saya lebih bergembira lagi tentang fenomena Gus Ulil ini ya. Apa yang beliau lakukan saya tidak bisa melakukannya. Yaitu memiliki jangkauan yang luas dengan adanya live streaming pengajian kitab Ihya. Ini sesungguhnya merupakan rahmat bagi umat Islam Indonesia. Sehingga melalui pintu ini orang bisa sedikit demi sedikit memasuki cakrawala spiritual, cakrawala keilahian. Ini berarti begini ya,
kalau dikesankan, diimajinkan bahwa di dunia pesantren atau kaum nahdin pada umumnya, bahwa kitab ini mesti dibaca, boleh dibaca oleh orang yang umurnya 40 ke atas. Nah, sangat menarik apa yang dilakukan oleh Gus Ulil ini, yaitu memaksa anak-anak muda tua sebelum waktunya. Jadi ini pemaksaan yang positif saya kira ya. Jadi angkernya hilang, tinggal nuansa-nuansa keilahiannya yang penuh dengan kelembutan dan keagungan Tuhan. Jadi, nah ini bagi saya merupakan jembatan yang sangat bagus ya. Jembatan yang sangat bagus. Pertama kita tahu ya bahwa pengarang kitab ini yaitu Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah Sakandari, beliau itu enggak tanggung-tanggung. Beliau salah satu dari Wali Abdan ya. Salah satu ciri dari Wali Abdan itu adalah sanggup melakukan tajassud. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Arabi tajassud, yaitu di mana angan-angannya sampai, dia bisa mewujudkan jasad di situ. Jadi namanya tajassud. Nah, di dalam Fususul Hikam disebutkan bahwa tajassud itu tidak memerlukan waktu. Kalau perpindahan dari sini ke sana butuh waktu. Tapi kalau tajassud persis bersamaan dengan hilangnya sesuatu di satu tempat, dan bersamaan dengan itu pula munculnya sesuatu itu di tempat yang lain. Karena itu kalau Wali Abdal itu orangnya duduk di sini, dia sungguh sudah berada di mana-mana. Jadi jangan dikira saya tetap di sini ya. Contohnya begini, suatu saat di musim haji, orang-orang Mesir naik haji. Sementara Syekh Tajuddin ini tidak berangkat naik haji. Beliau bilang, saya tidak naik haji tahun ini. Tapi orang-orang Mesir ketemu Syekh Tajuddin di setiap tempat di Mekah. Ketemu. Orang-orang pada heran, orang-orang Mesir itu. Ketika mereka pulang ke tanah airnya, ke Mesir, mereka bilang kemudian, Syekh, katanya jenengan tidak naik haji. Kok saya ketemu di mana-mana? Saya tawaf ketemu. Saya di Mina ketemu, di Arafah ketemu. Beliau memberikan jawaban, respon yang sangat bagus dan berkelekar. Begitulah orang besar adanya. Nah, Gus Ulil ini gak tanggung-tanggung menciptakan jembatan dari orang yang sesakti, Ibnu Athaillah itu. Jembatan itu kemudian dihamparkan di hadapan generasi milenial gitu loh. Nih, gitu loh. Karena itu kita doakan bersama-sama buku ini bisa berlayar menembus waktu demi waktu, abad demi abad. Kalau buku ini memiliki keberuntungan, maka Gus Ulil saya kira bisa bilang sebagaimana Syekh Fardhuddin Attar bilang. Attar tuh bilang begini di akhir kitabnya Mantiqut Thoir. Bintang gemintang boleh saja runtuh, hancur, langit dan bumi berantakan, tapi karyaku ini akan tetap utuh selamanya. Ini karena itu ikhtiarnya sudah sungguh-sungguh, tinggal kita doakan berlayar menembus tembok-tembok waktu ke masa depan, dibaca oleh generasi demi generasi. Dan itu sesungguhnya yang sangat kita perlukan. Jadi senantiasa ada suluh, ada cahaya di dalam kehidupan umat Islam. Nah, ini penting. Begini cara memasukinya saya kira ya. Keterangan-keterangan ini dibagi dua ya, pengertian umum dan khusus. Ini salah satu langkah yang cermat bagi saya. Contoh-contohnya tidak hanya berkaitan dengan perkara tasawuf, tapi kehidupan-kehidupan secara keseharian. Nah, ketika ini sudah bisa dipahami, tinggal melompat pada pengertian yang khusus, di mana berbagai macam varian dari nuansa sufisme itu dihamparkan. Nah, kalau ini sudah bisa dikuasai, tinggal satu hal lagi, yaitu merasakan apa yang dituliskan. Ketika rasa itu sudah masuk dalam dada, maka jadilah sufi beneran, bukan sufi-sufian. Sebab ukurannya itu apa? Rasa. Jadi ternyata antara tasawuf falsafi dan amali itu, yang memisahkan itu, hijabnya itu hanya setipis kulit ari sebenarnya, sangat tipis. Rasakan untayan-untayan di sini, maka akan muncul gerai-gerai kerohanian yang menggembirakan.
Di saat itu berarti tembok yang tipis itu sudah bisa dijebol. Di sini kita bisa paham ya. Ibnu Arabi itu bilang begini dalam kitab tafsirnya. Ketika orang-orang yang kafir itu merasakan bahwa kafir mereka adalah kehendak Allah, saat itulah mereka beriman. Ya toh? Enak kan? Jadi itu. Ketika konsep-konsep di sini kemudian diam-diam kita rasakan, diam-diam kemudian menjadikan hati kita bergetar, di saat itulah tidak lagi falsafi, sudah memasuki amali dan suluki. Dan itu bisa ditempuh oleh anak-anak muda, tidak harus dengan cara berpikir sekian banyak, sekian ribu seperti dalam tarekat, tidak. Bisa ditempuh dengan cara suluk kopi dan rokok. Sambil ngopi ngerokok direnungi ini. Oh iya ya Allah 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 Allah. Ya. Jadi sebab kalau anak-anak muda, anak-anak generasi milenial sekarang itu ditawarkan tarekat yang jelimet itu, baca ini sekian ribu ini sekian, enggak cocok, enggak cocok. Enggak potongan kalian. Biar kami-kami saja yang menangani. Siap, siap. Enggak cocok. Nah, ini cocoknya memang di kafe, di basa-basi ini gitu. Jadi cocok sambil baca ini, sambil ngerokok, renungi sedikit demi sedikit. Nah, baru masuk. Jadi saya kira perlu dipikirkan oleh para mursyid tarekat untuk memberikan wawasan tentang tarekat yang kekinian, saya kira ya. Jadi khusus untuk anak muda, tarekatnya bukan yang zikiran sebanyak-banyaknya habis sholat itu. Jangankan zikir habis sholat, sholatnya saja tidak. Jadi diawali tarekatnya dulu boleh. Sholatnya masih jarang-jarang, tarekat dulu boleh. Enggak masalah. Wong Allah Ta'ala itu mesti kita datangi dari berbagai macam pintu. Dari pintu kepatuhan boleh. Dari pintu kemaksiatan asalkan ditanggung sendiri dosanya boleh. Boleh dari mana saja. La tadkhulu min babi wahidi wa tadkhulu min abwabi mutafarriqah. Jangan hanya masuk dari satu pintu. Allah itu bisa dimasuki dari berbagai pintu dan pintu kepada Allah itu sebanyak makhluknya. Nah, ini yang paling masuk akal untuk membawa anak muda ke dalam dunia keilahian. Maka karena itu, pertama-tama jangan dipandang tarekat itu sebagai sesuatu yang ruwet, tasawuf itu sesuatu yang jelimet, jangan. Buktinya buku ini enggak jelimet kok. Enggak jelimet. Jadi bayangkan saja sebagai sebuah kenikmatan yang kalau kita beruntung kita mendapatkannya, begitu aja. Nah, dari sini kita kemudian akan paham bahwa ternyata apa yang dibayangkan sulit itu bisa kita singkirkan. Pastikan bahwa memasuki jalan keilahian itu adalah kenikmatan, kenikmatan yang tak terkira-kira. Jadi karena itu pertama-tama saya kira tidak membaca matannya kitab hikam ini, apalagi membaca kitab gundulnya ya. Saya kira itu larangan bagi anak-anak muda ya. Kecuali anak-anak pondok yang memang tekun gitu ya. Larangan. Sebab apa? Pasti dijamin makin pusing loh. Misalnya begini contohnya. Min wujudi qahri ta'ala an hajabaka bima laysa bimawjudin ma'ahu. Puyeng ini. Termasuk bentuk kemahaan Allah Subhanahu wa taala, Allah itu menghijab dirinya dengan sesuatu yang tidak ada. Masa bisa sesuatu yang tidak ada dijadikan hijab? Sesuatu yang tidak ada kok bisa menutupi? Ya, jadi karena itu tidak bisa masuk kepada teks aslinya. Teks aslinya itu membutuhkan penyambung lidah, pemberi keterangan. Dan yang paling gamblang itu adalah buku seperti ini. Saya belum menemukan dalam versi bahasa Indonesia yang menjelaskan kitab hikam yang segamblang ini. Walaupun begitu, ini tidak lantas hanya untuk anak muda saja. Orang-orang tua, orang-orang yang sudah membaca berbagai versi syarahnya juga bisa memasuki perspektif yang berbeda dari buku ini. Nah, ini menunjukkan adanya buku yang serius ya. Buku yang serius, tapi disodorkan dalam bentuk hidangan yang bersahaja dan bisa dijangkau. Nah, perbedaannya ya, ini dengan Maulana Rumi kan sama-sama menarik, sama-sama menarik. Ini merupakan kutub ma'rifat, ma'rifat. Ini merupakan jalur di mana kita memasuki kerohanian itu melalui pemahaman yang seksama, yang komprehensif. Sementara
Rumi itu tidak terutama menuntut pemahaman. Nikmatilah ini puisi-puisiku. Puisiku bagaikan roti Mesir. Nikmatilah selagi masih hangat dan belum digebuk oleh dingin dan debu. Jadi, kalau ini membutuhkan kita untuk bisa memasuki itu dengan merenung sedikit ya, memikirkan, memahami. Tapi kalau Maulana Rumi itu, karena itu puisi, puisi itu tidak wajib dipahami. Dinikmati bisa. Contohnya ya, saya baca puisi belum tentu paham, tapi bisa dinikmati. Sama dengan lagu-lagu, lagu-lagu barat misalnya, yang kita tidak paham bahasa Inggris, enak, tapi artinya apa? Ya terserah, apa? Kita bisa menciptakan imajinasi sendiri. Dari adanya keindahan, Rumi menuntun ke pemahaman. Ini sebaliknya, dari pemahaman, Syekh Tajuddin menuntun kepada keindahan. Sebaliknya. Ini hanya akan terasa indah sebagai aforisme bagi orang-orang yang mengalami. Seperti yang dicontohkan tadi, Kiai Amir sampai mabuk seminggu. Itu karena mengalami keindahannya setelah menembus kulitnya yang jelimet ini. Rumi memiliki cara untuk memukau para pembacanya. Dibikin mereka mabuk dengan puisi-puisinya, kemudian ditarik kepada pemahaman. Mabuklah dulu, persoalan paham nanti saja. Kalau ini, pahamlah dulu, nanti tahu apa artinya mabuk. Karena itu ya, jangan lupa ya, nanti Gus Ulil ini diminta baca puisi ya. Mantra-mantranya. Oke. Saya kira tidak perlu berlama-lama ini ya. Karena lebih penting kita juga berdialog ya. Saya kira ini saja. Ada yang kurang enggak ya? Cukup, oke. Kalau aku jadi anak muda udah pulang dari tadi deh. Tapi nggak tahu ya kenapa mereka pada nggak pulang ya. Mungkin mereka serius ya, ingin belajar ya. Atau pura-pura serius ya. Sebenarnya kopi sama tehnya gratis nggak di sini? Nggak. Aku mau mencurigai motif kalian aja sebenarnya. Nggak ya? Berarti serius berarti ya. Oke, teman-teman sekalian. Masih ada waktu sedikit, mungkin ada yang ingin berkomentar atau bertanya atau menggugat gitu ya. Silahkan, mungkin 2-3 orang. Halo. Ada yang mau bertanya atau ini? Ya, itu ada di belakang sana itu satu. Maju ke depan, Mas. Sana. Ya, di sana itu bisa. Silahkan sebut namanya ya, Mas ya. Dari Torikat mana? Ya. Tarekat Fasbudiah. Ya, Sunaji, saya Judi Picap. Iya. Dari Sumeneb. Saya ingin sebenarnya saya tadi bertanya-tanya tentang rempah yang diolah oleh Kiai Amir. Bisa jadi rempah yang diolah oleh Kiai Amir itu lebih enak. Sehingga ketika kita membaca kitab Al-Hikam, dia bisa sampai lupa atas segalanya. Tetapi, bisa jadi rempah yang saya olah itu tidak begitu enak. Sehingga ketika saya membaca Al-Hikam itu bisa tertawa atau menyepelekan Al-Hikam itu sendiri. Yang saya jadi bertanya-tanya tadi itu, apa sebenarnya yang dilakukan oleh Kiai Amir sehingga ketika membaca Al-Hikam itu dia menemukan syarikat yang membuat hidupnya semakin hikmah begitu. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih masnya dari Torikat Sumeneb. Oke. Ada lagi yang lain? Silakan Mas maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan. Saya Akrom dari Alongan. Kebetulan kalau di Pekalongan itu salah satu pendiri pondok pesantren tertua itu adalah Pak Kiai Amir. Kalau di sana beliau dikenalnya namanya Kiai Mir. Itu daerah Simbang. Nah, pertanyaan saya tertarik ketika Gus Ulil menjelaskan pengajian hikam yang dahulu hanya diikuti oleh masyarakat kalangan 40 tahun ke atas. Namun ketika sekarang dalam kajiannya banyak diikuti oleh anak-anak muda dan juga beberapa torekoh-torekoh di WI Banjarmasin adik kelasku buka pengajian besar sekali yang ikut dan yang masuk ke dunia torekoh muda ya kayaknya menurut pengamatan Gus Ulil terjadi
fenomena apa ini? Misal apakah agama itu hanya menjadi dua tren gitu? Hanya menjadi sebuah tren di kalangan anak muda sehingga mereka mempelajari sufi hanya sekadar belajar, dan mereka menjadi sufi hanya ketika mengaji, ketika di luar sufinya sudah hilang lagi. Artinya kejernihan hati, apakah betul-betul pengajian semacam itu betul-betul diminati secara nurani yang dalam, mereka ingin menjadi orang-orang yang baik, atau pengamatan fenomena apa yang Gus Yunus tangkap dari pergeseran paradigma ini? Terima kasih. Terima kasih. Mungkin satu orang lagi, silahkan. Satu orang lagi, perempuan kalau bisa. Tapi ini ternyata banyak laki-laki memang ya. Ya silakan Mas, ini satu ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiki, asli dari Cirebon. Sebelumnya ini namanya diskusi kita hari ini tentang karya. Karena kita pada malam hari ini membicarakan tentang kitab yang sangat fenomenal di kalangan santri gitu kan. Dan memang menurut Gus Yunus juga saya setuju, ada sisi-sisi mitos balik kitab ini. Gitu. Oh, itu juga pernah ngasih kan? Jadi, alhamdulillah saya juga sebelumnya betul banyak ngutik hikam dalam kitab secara hikam juga gitu kan. Dan ini sedikit penambahan saja, ini menurut kayak saya juga gitu kan. Ini terakhir gitu kan. Menurut beliau itu katanya kalau misalkan kita berhasil memahami atau testing ngaji kita hikam ini dan kita berhasil mengamalkannya, itu ada cerita bisa jadi wali gitu kan. Dan menurut salah satu peneguran kayak saya gitu kan. Terus kemudian saya banyak tertarik di sarannya itu kan, kayak semacam itu ada pembagian antara al-kadhib shodiq, al-kadhib yang tidak shodiq gitu. Kadhib iya betul kan. Jadi sebaliknya itu antara yang bohong yang secara benar gitu kan, dan bohong yang hanya pura-pura gitu kan, itu disarannya kan ada. Jadi ya yang saya tahu itu jadi kayak semacam kalau misalkan bohong yang pura-pura itu tidak disertai ketaatan kepada Allah, makanya disarannya itu kan dijelaskan kamin ainin jariatin bokol binkos gitu kan. Seberapa pun kita itu kan menangis menangis gitu, air matanya mengalir kemana-mana, tapi sementara hati kita tetap keras gitu kan, sehingga tetap saja itu namanya yang bohong yang memang tidak shodik gitu, seperti itu. Jadi terus kemudian saya ingin bertanya gini, jadi sufi atau tasawuf itu kan sampai sekarang kayak semacam satu hal yang spiritual yang hanya dipahami sebagai lakon gitu kan. Jadi saya ingin bertanya bagaimana tuh pandangan Gus Wedi dan Gus Kulit ini, para sufi ataupun tokoh-tokoh sufi kontemporer ini, dia merevolusi masyarakat gitu loh. Jadi tidak hanya berbicara pengajian ataupun hal-hal yang defensif gitu, tapi mereka ofensif. Misalkan mereka itu berbicara masalah kenegaraan ataupun berbicara mengenai pergerakan gitu loh. Jadi mungkin kayaknya di Mesir itu kan banyak tokoh-tokoh sufi yang apa namanya membentangi pemahaman demikian. Jadi sufi dipahami tidak hanya secara defensif saja, maksudnya mengenai manusia untuk tidak melakukan ini atau itu gitu, tapi juga merambah ke ranah publik dalam arti itu loh. Jadi sufi sebagai teori pergerakan ataupun apa namanya dinamika perubahan sosial gitu, seperti itu. Jadi cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi ada tiga pertanyaan dan saya kira ada juga komentar ya. Silakan Bu Sulil. Terima kasih. Pertanyaannya sangat bermutu dan sangat rohaniah sekali. Yang pertama soal Kiai Amir ya, Pekalongan, Simbang Pekalongan. Kiai Amir ini adalah dulu gurunya kakek saya dari pihak ibu, Kiai Muhammadun dari Pati. Beliau pernah berguru ketika beliau sudah menjadi santri yang senior. Beliau diperintahkan oleh
gurunya yaitu Kiai Yasin dari Bareng Kudus. Nah, Kiai Yasin ini adalah salah satu orang yang dikenal sebagai Mujizudala'ilil Khairat, ya. Kiai yang menjadi sumber ijazah Dala'ilil Khairat yang utama di daerah Pantura, Jawa Tengah. Ya. Nah, kakek saya dulu berguru dengan Kiai Yasin ini. Begitu beliau sudah santri yang senior yang menjelang pulang, beliau diperintahkan oleh Kiai Yasin, kamu belum lengkap ilmunya kalau belum di, kalau istilah bangunan itu belum di capping, apa, belum dipuncaki dengan ngaji kepada Kiai Amir Pekalongan. Karena itu kemudian kakek saya belajar dengan Kiai Amir, dan Kiai Amir ini punya suatu keajaiban yang luar biasa. Beliau ini adalah sekretaris pribadinya Kiai Mahfud Termas, ya, yang mengajar di Haromen di Makkah. Kiai Mahfud ini adalah murid dari Syekh Zaini Ahmad Zaini Dahlan, ya, yang menulis buku tentang kritik terhadap Wahabi yang terkenal itu. Nah, Kiai Amir Pekalongan ini, beliau menjadi sekretaris pribadinya Kiai Mahfud Termas. Nah, Kiai Mahfud itu pernah mengarang kitab fikih madhab Syafi'i, judulnya adalah Mauhibatu Dzil Fadl. Nah, suatu saat kitab ini itu hilang. Enggak ada kok, ya, ketika itu belum ada mesin kopi dan belum ada mesin cetak, ya. Jadi hilang, ya sudah hilang. Kemudian Kiai Amir dulunya yang menuliskan ini dulu Kiai Amir, ya. Waktu kitabnya ini hilang, Kiai Amir kemudian merekonstruksi kembali kitab ini dari awal sampai akhir dari ingatannya. Jadi konon kitab Mauhibah yang sekarang sampai di kita itu adalah kitab yang sudah direkonstruksi kembali karena aslinya hilang melalui hafalannya Kiai Amir terhadap kitab itu. Artinya beliau hafal seluruhnya kitab itu. Sampai dia tenggelam di dalamnya, tidak ingat apa-apa, mengalami ekstase. Nah, kenapa beliau bisa mengalami itu, ya? Saya rasa gini, saya nggak tahu jawabannya kenapa, karena saya bukan Kiai Amir. Tentu saya nggak tahu apa yang terjadi pada Kiai Amir. Tetapi, sebagaimana teks-teks besar yang lain, ya, teksnya Rumi, teksnya Al-Attar, atau Firdausi, atau Umar Khayyam yang nulis Rubaiyat yang terkenal itu, ya, atau Rumi yang menulis Masnawi, teks-teks besar ini memang punya keistimewaan. Pertama tadi yang disebut oleh Kiai Kuswaidi, teks-teks besar ini walaupun langit runtuh, bumi hancur semua, ini gak akan runtuh, gak akan hancur teks-teks ini. Konon kata Imam Nawawi tentang Ihya, ya, ini bukan Kiai Nawawi Banten, tapi Kiai Nawawi sebelumnya yang mengarang kitab Majmu' yang merupakan kitab merujukan dalam madzhab Syafi'i. Kata Kiai Nawawi yang Dimashqi, ya, dari Syam, beliau mengatakan gini, seandainya seluruh kitab di dunia ini terbakar semua, termasuk kitab-kitabnya Diva Press, ya, terbakar semua, seluruh dunia kitab terbakar, yang tersisa hanya Ihya, itu kitab satu ini cukup menjadi modal orang Islam untuk menjelajahi, untuk melayari samudera kehidupan ini selamat sampai di akhirat nanti. Ya, mungkin agak lebay, ya, tapi saya kira nggak lebay. Itu menunjukkan teks yang besar sekali. Nah, kalau jenengan itu berhadapan dengan teks seperti ini teks-teks yang very very dangerous, ini teks-teks yang berbahaya. Karena kalau Anda tidak hati-hati, Anda bisa mabuk oleh teks itu. Ya. Saya kira banyak orang yang gini, kalau hikam ini mungkin membutuhkan persyaratan yang agak sedikit tinggi untuk bisa mabuk dengan teks ini. Tapi saya kira ada teks-teks yang membuat mabuk untuk orang-orang tertentu. Misalnya teks-teks puisinya Kahlil Gibran. Puisi-puisinya Kahlil Gibran itu potensial membuat mabuk orang-orang yang sedang pacaran.
Betul kan? Saya nggak tahu. Dulu zaman pacaran ya. Putuskan saja itu. Langsung kawini. Nah, jadi ada teks-teks tertentu yang berbahaya sekali. Begitu Anda masuk ke medan magnetnya, Anda terserap di sana seperti masuk ke lubang hitam, black hole di angkasa sana. Anda masuk ke sana. Ada seperti itu. Tapi itu enggak semua teks. Ada teks-teks tertentu yang mempunyai kekuatan black hole. Dia seperti lubang hitam di galaksi sana yang membuat kita begitu kita masuk ke medan magnetnya, kita langsung ambles di sana. Nah, ketika ambles ini ada dua kemungkinan. Ambles selamanya, ya, artinya dia ya sudah dia gila, ya. Ambles selamanya. Ada orang yang umumnya orang yang ambles sementara kemudian sadar kembali. Nah, ini seperti Ki Amir itu. Nah, yang berbahaya adalah kalau kita ambles di dalam teks ini sampai kebablasan. Ya. Ah, itu bisa berbahaya. Itu ya namanya kalau di pondok pesantren orang jazab gitu. Ya, orang yang jazab itu artinya adalah dari kata jazbun itu adalah tarikan, sentakan. Orang yang terkena sentakan magnet spiritualitas sehingga dia tenggelam di sana, masuk di black hole, enggak balik-balik. Ada orang yang jazabnya permanen, ya. Ada yang jazabnya itu bisa diatur. Kayak Kiai Kusnadi, Kuswaidi ini jazabnya itu bisa diatur, ya. Kadang-kadang dia jazab, kadang-kadang kalau butuh jazab dia bisa jazab. Kalau enggak ya balik lagi. Nah, ini jazab yang sehat. Karena kalau jazab yang permanen ya sudah. Kalau jazab yang permanen ya enggak mungkin orang yang jazab permanen enggak mungkin hadir di sini. Ya. Bahwa Kiai Kuswaidi hadir ke sini itu menunjukkan bahwa jazabnya dia jazab yang bisa dikalibrasi sesuai dengan kebutuhan sebetulnya. Nah, jadi itu. Jadi ada teks-teks yang dangerous, very very dangerous. Nah, orang yang bisa menciptakan yang very teks yang very dangerous ini itu bagi saya orang yang luar biasa. Bagi saya ya tadi dikatakan oleh Kiai Kuswaidi itu wali abdal betul itu. Wali abdal adalah wali yang menurut Ibnu Arabi tadi bagus sekali dikatakan orang yang bisa melakukan tajassum. Tajassum itu artinya adalah dia bisa memberi badan yang bagus sekali kepada pengalaman yang membuat dia jazab ini. Karena ada orang yang jazab tapi tidak bisa mengatakan kejazabannya. Ya. Ada orang yang jazab tapi tidak bisa menceritakan secara runtut, ya, menceritakan kembali tentang kejazabannya. Itu berarti tingkat jazab yang tinggi sekali. Tapi ada orang yang jazab tapi dia bisa mengatakan, bahkan bukan hanya mengatakan, menteorikan. Ibnu Arabi itu. Ini orang menurut saya gila sekali Ibnu Arabi. Orang yang tidak sekedar menceritakan pengalaman tanda kutip kemabukannya, tapi kemabukan itu dianalisis dan dibuat semacam struktur yang luar biasa. Menjadi futuhat makiyah yang paling dasar tentu adalah khususul hikam. Itu luar biasa. Nah, orang-orang semacam ini menurut saya adalah itulah kalau kata Ibnu Arabi, ya karena kata Ibnu Arabi kan sumber dari kenabian itu kan kewalian sebetulnya. Setiap nabi adalah wali, tapi tidak setiap wali adalah nabi. Karena sumberna, jadi kenabian itu sumbernya adalah kewalian. Nah, cuma ada kewalian jenis khusus namanya kenabian. Nah, orang yang mampu menerjemahkan kemabukan spiritual dalam bentuk bahasa yang indah dan bisa membuat orang mabuk itu adalah orang yang luar biasa. Tidak semua orang bisa sampai ke sana. Makanya saya kagum kepada orang-orang yang menuliskan teks macam ini. Nah, teks yang very dangerous ini, teks berbahaya ini biasanya dia tadi dikatakan Kiai Uswedi, itulah teks yang bisa melampaui ruang dan waktu. Nah, terakhir ya, saya tergoda dengan pertanyaan tadi Kang Harus Salim.
apakah kalau anak muda itu bertasawuf tidak membuat dia mudah kehilangan semangat aktivismenya? Apakah anak muda kalau masuk tasawuf tidak lagi demonstrasi, Pak? Nggak ikut aksi apalah, nggak demo ke rektorat, ada apakah orang-orang yang ikut tasawuf itu kemudian tidak berarti turun lagi di jalan untuk protes? Ini pertanyaan yang mengganggu saya sejak pertama kali saya ngaji Ihya sebetulnya. Saya agak ragu-ragu. Ini saya kalau ngaji Ihya nanti membuat anak-anak PMI, HMI tidak demo gimana ini? Kan bahaya ini. Kalau karena demo itu penting juga. Protes itu penting juga itu. Kalau nggak ada protes, bagaimana kehidupan bisa diperbaiki kan? Tapi begini, saya mencoba menjawab ini tapi belum yakin jawaban ini saya benar atau betul atau tidak ya. Saya mengatakan begini. Tasawuf ya, tasawuf itu salah satu jenis pengalaman manusia, bukan segala-galanya. Pengalaman manusia itu banyak sekali. Ada pengalaman yang tasawuf, ada pengalaman spiritual, ada pengalaman yang non-spiritual. Tasawuf itu adalah salah satu pengalaman manusia. Pengetahuan yang muncul dari tasawuf juga bukan seluruhnya pengetahuan manusia. Dia salah satu dari pengetahuan manusia. Nah, pengetahuan manusia itu karena begitu banyak, kita tidak bisa hanya menggunakan satu pendekatan saja. Nah, di sini menurut saya, mohon maaf kalau saya keliru, minta dikoreksi sama Kiai Kuswaidi ya. Pemahaman saya terhadap Ibnu Arabi itu adalah begini. Bagi saya Ibnu Arabi itu adalah orang yang memberikan pengetahuan yang bagi saya cukup seimbang tentang apa itu makna wujud, makna eksistensi ya. Karena gini, Al-Ghazali itu adalah orang yang memberikan pengetahuan kita tentang bagaimana secara praktis kita bisa menjadi orang baik. Tetapi Ibnu Arabi punya ilmu yang lain. Ibnu Arabi ilmunya adalah ilmu tentang bagaimana memahami wujud ini. Jadi kalau kita baca kitab Ihya, itu tujuan akhirnya adalah how to be a good person. Bagaimana Anda bisa menjadi orang baik dan karena itu bahagia? Apa yang harus Anda kerjakan dalam kehidupan sehari-hari ini? Karena itu kitab Ihya disebut dengan kitab yang orientasinya itu lebih aksiologis, akhlak. Nah, ini satu ilmu yang penting. Tapi ada ilmu lain yang juga lebih penting, yaitu ilmu tentang bagaimana memahami wujud ini. Wujud itu namanya ilmu ontologi ya. Kalau tadi ilmu aksiologi, Ibnu Arabi itu ilmunya adalah ontologi. Bagaimana Anda memaknai wujud ini? Nah, ini agak rumit ya, tapi nggak apa-apa ya. Anak milenial kan tidak harus anti kerumitan ya. Anak milenial kan bisa juga menyukai kerumitan. Jadi saya nggak suka kalau disebut anak milenial itu sukanya hura-hura atau itu menurut saya salah satu persepsi yang keliru. Ya. Nah, jadi Ibnu Arabi itu mengenalkan ilmu tentang wujud. Apa intinya? Wujud ini ya, ini semua wujud. Aqua ini wujud, tikar ini wujud, saya wujud. Ini semua yang di sini ini juga wujud semua ini. Ya. Kalian ini semua adalah bentuk-bentuk real dari namanya wujud atau eksistensi. Nah, kata Ibnu Arabi, wujud itu sebetulnya adalah satu. Intinya, karena itu teorinya disebut dengan wahdatul wujud. Tetapi wahdatul wujud ini, wujud yang satu ini, itu kemudian manifestasinya itu banyak sekali. Manusia semua ini sebetulnya adalah wujud-wujud yang banyak. Tetapi sumbernya adalah wujud yang satu. Nah, pada tingkat kita ini, manusia ini, kita adalah orang-orang yang mengalami wujud yang banyak ini. Karena wujud itu banyak, maka ini kok agak rumit sekali ya. Anda paham nggak sih?
melihat Anda diam kayaknya kok antara paham dan tidak ini. Manzila bainal manzilatain. Oke, jadi pada tingkat kehidupan manusia ini sebetulnya kita adalah mengalami wujud yang beragam. Pengalamannya pun juga banyak. Ada pengalaman wujud yang dirumuskan, diterangkan, dituliskan menjadi pengetahuan yang namanya misalnya sosiologi. Ada wujud yang diterangkan dengan satu pengetahuan namanya antropologi. Ada wujud yang diterangkan dengan pengetahuan namanya ilmu fikih. Jelaskan tentang wujud yang beragam ini. Nah, cuma kalau Anda mau memahami wujud ini secara komprehensif, maka Anda harus sampai ke wujud yang puncaknya ini. Itulah namanya wahdatul wujud. Tetapi pada tingkat kita sebagai manusia, wujudnya itu banyak. Nah, apa relevansinya dengan pertanyaan tadi? Manusia, karena wujudnya itu beragam, maka ilmu yang Anda butuhkan untuk menerangkan wujud manusia itu tidak hanya satu. Tasawuf itu salah satu saja, tapi bukan segala-galanya. Ada ilmu-ilmu lain yang juga penting, yang namanya ada ilmu fikih, ada tafsir, ada hadis, ilmu-ilmu agama yang itu di IAIN. Ada ilmu-ilmu yang antropologi, ilmu politik, sejarah, sosiologi, filsafat, ekonomi, ilmu hukum dan segala macam yang di UGM, gitu kan? Ya, taruhlah UGM itu bagian yang ini, IAIN yang bagian ilmu-ilmu nakliyah itu ya. Semua ilmu ini dibutuhkan. Apa maknanya? Maknanya adalah ketika Anda mengalami pengalaman spiritual itu tidak menafikan pengetahuan-pengetahuan yang lain. Ketika Anda menjadi seorang sufi, tidak berarti Anda mengabaikan pentingnya analisis sosiologis terhadap masyarakat. Itu maksudnya. Kenapa? Karena wujud itu beragam. Kalau Anda menghadapi masalah kendeng, tidak bisa dengan Ibnu Arabi. Atau bisa tapi tidak langsung. Anda bisa menggunakan teorinya Ibnu Arabi, tapi harus menggunakan perantara, wasilah. Yaitu ilmu sosiologi, analisa sosial. Kalau Anda menghadapi masalah-masalah ekonomi, Anda butuh ilmu ekonomi. Jadi pengetahuan tentang atau pengalaman spiritual itu tidak menafikan ilmu-ilmu yang beragam, yang itu semua dibutuhkan untuk menjelaskan hidup ini. Jadi jangan sekali-kali berpikir bahwa kalau saya sudah mempelajari Ibnu Arabi atau tasawuf, itu dengan sendirinya ilmu-ilmu yang lain menjadi nggak relevan. Tidak. Karena menjadi tidak relevan kalau Anda sudah meninggal, mati, menuju akhirat sana, itu nggak relevan sosiologi. Tapi selama Anda masih di dalam wujud yang al-kathroh ini, karena ada al-wahdah, ada al-kathroh. Ada tanazul, ya. Ada turun dari Tuhan turun ke manusia, dari manusia tuh naik ke Tuhan, apa as-su'ud ya. Kalau Anda itu turun dari Tuhan ke manusia, Anda berhadapan dengan wujud yang banyak. Kalau wujud itu banyak, Anda membutuhkan piranti pengetahuan yang banyak sekali. Anda butuh ilmu sosiologi. Jadi jangan dikira kalau Anda sudah mengalami masuk ke dalam dunia spiritual, itu harus meninggalkan sosiologi, antropologi, ilmu politik, sejarah, filsafat, sastra, novel. Enggak. Karena spiritualitas itu sebetulnya adalah perspektif yang bisa masuk ke semuanya. Itu maknanya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa protes tetap penting. Begitu terjadi ketidakadilan, Anda harus demonstrasi juga. Tapi selesai kita demonstrasi, kita menjadi sufi kembali. Itu kalau memakai kata-kata Sayyidina Ali, fursanun fin nahar wa ruhbanun fil lail. Pada saat siang hari naik kuda demonstrasi, malam hari qiyamul lail tahajud. Itulah aktivis yang ideal. Wah, keren kan? Kalau malam tahajud, kalau siang demo gitu. Itu kalau bahasa sekarang. Kalau bahasa Sayyidina Ali dulu, fursanun fin nahar waruhbanun fil lail. Pada saat siang menjadi penunggang kuda,
pada saat malam hari menjadi seorang biarawan. Kenapa? Karena pengetah wujud itu banyak, nggak bisa didekati dengan satu pendekatan saja. Pada siang hari Anda membutuhkan kuda untuk menjelaskan kehidupan ini. Kuda itu bagi saya simbol dari ilmu-ilmu keduniaan, sosiologi, filsafat, antropologi, ilmu ekonomi, politik, sejarah, novel dan seterusnya, teori sastra. Itu semua adalah fursan. Itu adalah apa? Kuda-kuda. Spiritualitas, ilmu tasawuf adalah sesuatu yang Anda nikmati, Anda alami sebagai pengalaman spiritual yang Anda lakukan pada malam hari. Meskipun pengalaman spiritual ini tidak harus malam hari saja, siang hari juga diperlukan itu. Itulah menurut saya intinya. Jadi jangan menganggap bahwa ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk menata dunia ini menjadi nggak relevan lagi begitu Anda menjadi seorang mutasawwif, menjadi seorang sufi. Itu salah sekali, ya. Dan akan indah sekali kalau ada seorang sosiolog tapi sufi, antropolog sufi, ilmu politik sufi. Jadi artinya sufisme itu bukan sesuatu yang menjadi disiplin terpisah, tapi sebetulnya dia adalah paradigma, cara pandang, perspektif yang masuk ke semuanya. Dan bagi saya tasawuf seperti inilah yang kita butuhkan. Bagaimana generasi milenial bisa menjadi seorang sufi? Menurut saya bisa. Tadi sudah dikatakan Kang Kuswaidi bahwa tembok-tembok angker yang memisahkan tasawuf dengan dunia publik ini menurut saya memang perlu jebol supaya kehidupan atau pengalaman spiritualitas itu bisa dinikmati kita semua. Itu intinya. Dan bagi saya pengalaman sufistik itu, nah tadi ada yang tanya, kenapa ini kok apa yang sekarang terjadi sehingga sekarang terjadi pembalikan? Kenapa orang-orang sekarang masuk ke tasawuf? Menurut saya orang yang sekarang menyadari pentingnya tasawuf itu masih minoritas. Tadi pagi di UIN saya mengatakan begini, orang-orang sekarang ini beragamanya itu sebetulnya lebih banyak beragama yang sangat non-sufistik. Apa ciri-cirinya beragama yang non-sufistik itu? Beragama yang non-sufistik cirinya adalah orang suka melihat amalnya dilihat orang lain. Sekarang ini kita menyaksikan satu modus keberagamaan di mana orang suka dianggap sebagai orang baik oleh orang lain. Karena itu orang pamer kebaikan melalui status Facebook. Setiap hari dia seolah-olah menjadi orang bijak. Saya juga begitu, ya. Nampak sebagai orang bijak sekali, ya. Ada orang yang pamer makanan, tapi juga ada orang yang pamer ibadah melalui media sosial. Ya kan? Nah itu. Jadi menurut saya sekarang ini justru kita berada pada satu kehidupan keberagamaan yang orang lebih suka kalau berbuat baik itu dilihat orang lain. Sementara dalam tasawuf itu sebaliknya. Malah kalau bisa kamu itu kalau berbuat baik itu jangan diketahui orang lain. Kalau ada orang lain kalau bisa pura-pura tidak menjadi orang baik. Menjadi orang baik di tengah-tengah orang banyak itu mudah karena insentifnya banyak. Ya kan? Menjadi orang yang tampak saleh di muka orang banyak itu mudah sekali karena dianggap orang saleh oleh orang lain itu adalah suatu kenikmatan sendiri. Iya kan? Tetapi kalau menjadi saleh pada saat kita sendirian, tidak ada orang lain, itu bagi saya kesalehan yang sesungguhnya. Nah, kita sekarang kan sebaliknya. Kita kepengin jadi orang saleh kalau berada di antara orang banyak, tetapi kembali menjadi orang biasa begitu pulang ke rumah. Nah, tasawuf justru sebaliknya. Anda harus menjadi orang saleh pada saat sendirian, bersama orang banyak itu kelihatan biasa-biasa saja. Nah itu. Terima kasih. Terima kasih. Bu Sulil ini sebenarnya punya prasangka baik terhadap kalian. Masih senang demonstrasi. Padahal sebenarnya enggak juga. Mungkin mengira mereka ingin kayak siapa Kiai, siapa tadi? Pekalongan? Amir. Kiai Amir.
skripsinya langsung jadi gitu loh. Kan bisa nuliskan itu ya. Siapa tahu kalau belajar alikam nih skripsi bisa langsung jadi gitu. Wah itu berat itu. Ya, karena memang laduni yang seperti Kiai Amir ini juga banyak terjadi. Saya ingat cerita tentang Kiai Nawawi, ini Kiai Nawawi Banten ya. Itu ketika nulis kitab-kitab tuh katanya orang Arab tuh nggak percaya. Nggak percaya nih kok ada orang Jawa. Jawa bisa nulis dalam bahasa Arab dan bagus dan dalam sekali gitu. Tapi bingung kan kalau nanya kan ini bener tulisan Anda enggak kan? Enggak mungkin kan? Akhirnya Kiai Nawawi ini katanya diundang ke penerbit. Di papers lah ya misalnya. Di papers. Ini Pak, anu Pak Yai kira-kira ini kitabnya bagus, kami mau nerbitkan ini. Cuman ini ada halaman yang hilang. Ini halaman berapa gitu disebut. Oh gitu ya. Langsung itu Kiai Nawawi itu katanya mendiktikan halaman berapa yang hilang itu, halaman sekian. Kiai Nawawi katanya langsung mendiktikan itu. Nah, penerbit ini, editor-editor ini ya, wah oh, ini sakti-sakti loh zaman itu, nggak kayak editor sekarang lah. Oh, itu langsung kaget, karena hafal halaman yang hilang itu loh. Nah, dicoba lagi, tapi ini halaman yang ini juga hilang Pak Yai, gitu kan kira-kira begitu. Didiktikan lagi oleh Kiai Nawawi gitu. Dasar. Sejak itu mereka percaya benar, ini memang penulisnya beneran ini, bukan menjiplak, bukan plagiat dan lain-lain. Nah, sebenarnya ilmu yang itu yang kita ingin ya, skripsi langsung jadi, tulisan langsung jadi dan lain-lain. Oke, ini sekarang kita dengarkan ini jawabannya atau penjelasan Kiai Kuas Faidi, silakan. Di ujung abad ke-9 Syekh Husain bin Mansur Al-Hallaj itu memberikan pemaparan yang ringkas semacam simplifikasi gitu ya. Beliau menyatakan bahwa al-wahdatu yuwalidul kathrah wal kathratu tahtaju ilal wahdah. Bahwa yang satu itu menderivasi diri menjadi yang banyak, menjadi keanekaragaman dengan berbagai macam predikat, dengan berbagai macam nilai dan kualitas, disebut sebagai keragaman sebagaimana dijelaskan tadi ya. Nah, ini kemudian di sini orang kemudian kebanyakan kehilangan atau tidak mendapatkan nuansa spiritual dari keanekaragaman. Jadi Tuhan yang hadir pada keanekaragaman itu menjadi tak terbaca, sehingga yang ada adalah makhluk yang berserak-serak ini. Nah, sebenarnya tak terbacanya tajalli atau kehadiran Allah Ta'ala pada segala sesuatu itu bukan karena tidak adanya Tuhan pada segala sesuatu, tapi karena belum bersihnya penglihatan orang-orang di dalam batin mereka. Jadi sebenarnya objeknya sama, tapi begini kan, orang-orang kebanyakan menyaksikan gemuruh kehidupan ini sebagai karnaval segala sesuatu yang imanen. Tapi seorang sufi itu bisa menyaksikan gemuruh kehidupan ini murni transenden. Jadi perkara profan, sakral itu tidak terletak di luar diri, tapi terletak di dalam diri. Nah, ketika diri kita tersucikan, taulah kemudian kita sesungguhnya Allah itu memerankan berbagai macam makhluknya. Nah, di sini kita paham apa yang dikatakan oleh Husain bin Mansur Al-Hallaj itu, bahwa ra'aituka ya ilahi fi suratil akil. Aku menyaksikanmu dalam rupa orang yang makan. Aku menyaksikanmu dalam rupa orang yang minum, dalam rupa orang yang ngerokok. Aku menyaksikanmu dalam rupa binatang dan lain semacamnya. Nah, ketika saat itu wahdatul wujud itu bukan konsep tapi dialami. Makanya Ibn Arabi mencoba untuk mempertegas perkara ini ketika Allah Ta'ala menyebut dirinya itu al-muta'al ya, melampaui. Melampaui kepada siapa? Kalau ternyata wujud itu tunggal. Bukankah melampaui itu harus ada lawannya yang dilampaui? Kan itu ya. Nah, itu berkaitan sebenarnya dengan adanya pemahaman manusia yang tak sanggup menyaksikan bahwa segala-galanya merupakan derivasi dari Tuhan itu sendiri. Nah, melampaui kepada sesuatu yang sebenarnya bayang-bayang. Sama dengan misalnya begini,
La ilaha illallah itu ya, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sebenarnya bagi orang-orang yang makrifat, orang-orang yang mengalami penyucian batin, itu tidak diperlukan karena memang tidak ada siapa-siapa. Sudah. Jadi adanya istitsna, adanya illah itu diperlukan bagi orang-orang yang penglihatannya belum sampai kepada hakikat segala sesuatu. Diperlukan istitsna agar menjadi satu pemahaman kemudian keyakinan, iya, memang tidak ada yang mutlak kecuali Tuhan, agar begitu. Itu berarti apa? Belum masuk ke wilayah pengalaman. Belum masuk ke wilayah pengalaman. Ketika pengalaman itu sudah kita genggam, ini yang kata Ibn al-Arabi, semesta ini ada di genggaman kita. Jadi itu enaknya belajar tasawuf itu, bisa menggenggam segala sesuatu dan mentransendensikan segala sesuatu. Jadi ilmu-ilmu yang disebut tadi itu, antropologi, sosiologi, transenden bagi para sufi itu. Transenden, kenapa? Itu jalur keilahian juga sebenarnya. Jalur keilahian. Nah, dengan demikian, berarti apa? Tasawuf yang merupakan induk ini penting agar kita menghargai ilmu yang beraneka ragam itu. Kemudian kita katakan, ya Tuhan, Kau sambut juga ternyata orang-orang yang datang tidak dari arahku, tapi datang dari arah yang lain. Di sini baru kita paham, لِكُلِّ شَيْءٍ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَحِدٌ. Jadi pada segala sesuatu itu ada ayat Allah. Sama saja, apakah dari durian montong ini, atau dari sosiologi, sama saja sebenarnya. Cuman kan kita menganggap bahwa apa ada keterhubungan, kan gitu toh? Bagaimana mungkin tidak ada keterhubungan kalau asal usulnya itu adalah tunggal adanya. Maka begini, keanekaragaman ini satu merupakan jebakan sebenarnya dan sudah makan banyak korban keanekaragaman ini ya. Terus yang kedua, ini merupakan ujian seberapa tajam penglihatan kita untuk menemukan kehadiran hadiratnya itu pada segala sesuatu. Nah, ini cara meringkas saya kira ya. Cara meringkas. Maka karena itu, di samping kita memahami bukunya Gus Ulil Menjadi Manusia Rohani ini, perlahan-lahan kita asah batin kita. Mungkin tidak secara formal ya. Kalau secara formal itu kan banyak mandi taubat, sholat taubat, istighfar sehari 100 kali, itu kan formal ya. Ada yang tidak formal saya kira, yang merupakan thariqah personal, yaitu apa? Dengan cara merenungi. Merenung ya, karena renungan itu memiliki wilayah tersendiri yang sangat istimewa dalam Islam. Dengan cara merenung. Dan merenung itu bisa mengantarkan kita kepada ketergetaran. Jadi orang bisa, misalnya sholatnya masih jarang-jarang, merenung bisa tergetar dia. Bisa memuncak belas kasihnya kepada sesama. Itu bisa. Artinya apa? Jalan ini juga sudah dilewati oleh banyak orang model renungan seperti ini. Makanya begini, haruskah syariat dulu tarekat hakikat, atau bolehkah hakikat tarekat syariat? Boleh, cuman jarang yang menempuh jalur kedua ini, hakikat tarekat syariat. Nah, kalau orang yang tanazul, orang jadab seperti tadi itu modelnya hakikat dulu, itu hakikat dulu, seperti Syekh Jangkung ya, muridnya Sunan Kalijaga, itu hakikat dulu. Hakikat dulu bagaimana merasakan kemahaan itu. Kemudian dia baru belajar bagaimana melafalkan kalimat syahadat, gitu loh. Boleh. Jadi kalau ternyata jalannya itu tidak mudah lewat syariat terlebih dahulu, mungkin bakatnya lewat hakikat dulu. Bakatnya. Kalau tidak mudah lewat pikiran, lewat wirid dan setelah sholat, mungkin jalannya lewat kopi dan rokok dulu. Lewat mana saja. Alhamdulillah. Lewat mana saja. Toh Allah juga sudah maha memahami keterbatasan makhluk-makhluknya. Nah, ini bisa diterapkan oleh kita agar kita masuk kepada apa yang disebut bahwa wahdatul wujud itu sesungguhnya sangat real. Jadi yang dibutuhkan adalah pencerahan dalam batin kita. Kalau buku ini kita sentuh dengan ilmu huduri ya, buku ini kita sentuh dengan ilmu huduri, maka setiap kalimat di sini akan menjadi pengalaman. Nah, ini penting untuk mencoba melakukan akselerasi ya, percepatan. Jadi bagaimana keterangan-keterangan sini jadi pengalaman. Nah, pengalaman itu tidak harus mengalami dalam bentuk praktek, tidak. Langsung bisa merasakan. Banyak kiai ya di Indonesia ini yang mencapai makom kewalian itu dengan membaca kitab. Jadi mengalami apa yang dibaca. Mengalami. Sebab gini, kalau tasawufnya itu tasawuf falsafi, maka akselerasinya itu lebih cepat.
Sementara kalau akhlaki membutuhkan riyadhah demi riyadhah, dan itu tidak mudah. Nah kalau falsafi, kan jalan itu bisa ditekuk loh. Bisa ditekuk. Nah ini pentingnya percepatan, sebab kita itu berlomba dengan umur. Umur kita tidak tahu seberapa. Sementara kita masih menginginkan untuk bisa merasakan kenikmatan spiritual seperti itu. Ya. Jadi ini sangat dimungkinkan bagi kita. Jadi kita bisa mengalami segala yang ditulis tentang syarahnya kitab Hikam di dalam buku ini melalui kekuatan rasa dan perenungan. Saya kira ini. Terima kasih Kiai Kuswaidi. Saudara-saudara sekalian, sudah hampir 3 jam kita berbicara, ngobrol. Kalau misalnya di materialisasikan dalam bentuk pahala itu udah besar sekali itu. 3 jam itu gitu. Nah, di ujung ini saya kira ada satu pertanyaan ya, tapi mungkin nggak usah dijawab Gus Ulil ya, dipraktekan aja. Buku ini sebenarnya baru membahas 50 aforisme, ya kan? Ya, 50. Padahal aforismenya tuh jumlahnya hampir 200, atau bahkan mungkin lebih dari 200. Nah, saya nggak tahu kapan Gus Ulil akan melanjutkan itu. Mungkin kontrak dulu dengan Pak Edi ya, biar diterbitkan Diva nanti. Habis ini di belakang itu kontrak. Tinggal di rumah pelukis Jumadi Alfi itu mungkin selesailah satu apa 50 aforismenya lagi gitu. Ya, jadi yang jelas saya kira buku ini penting ya dibaca di dalam beberapa hal gitu. Pertama tentang Al-Hikam itu sendiri. Yang kedua cara menuliskannya yang sangat renyah. Jadi kira-kira tasawuf itu seperti pizza jadinya di sini ini. Enak. Enak, enggak bikin mumet gitu ya. Ya, masih ada enggak bukunya di belakang itu? Kalau masih ada silahkan dibeli itu. Cetakan pertama pasti mahal nanti di buku luwakan itu nanti masih mahal gitu. Jadi Bapak-Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, kita sudah panjang sekali berbicara pada malam ini. Terima kasih atas dukungan teman-teman sekalian. Bacara mantra. Oke. Terima kasih juga kepada Pak Edi Mulyono ya, yang memberi tempat kepada kita untuk ngobrol-ngobrol di sini. Sebagai penutup, ada pembacaan mantra ya, sebagai penutup. Gus Ulil, silakan baca mantra. Tepuk tangan dulu. Saya sebagai moderator mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga kita ketemu lagi nanti di acara-acara yang lain. Afwa minkum, ihdina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baca ya. Teman-teman sekalian, gara-gara mabuk hikam, saya tiba-tiba selama 10 hari terakhir ini menulis beberapa puisi yang saya sebut dengan mantra. Saya akan bacakan satu saja karena permintaan dari Sohibul Bait dan Sohibul Mal ya. Mantra burung alias mantra attar. Ya lahu kasidah burdahmu, ya lahu kinanti masnawimu, ya lahu bagawat kitamu, ya lahu nyanyian mazmurmu, ya lahu, ya lahu, ya lahu, ya lahu. Jasadmu tidak bisa ditunda kawan, ia tak mungkin engkau kendalikan. Menyisir jalan setapak perlahan menuju puncak bukit usia, lalu rebah istirah di sana, menyerah lillah pada bil cakrawala. Takdirmu sudah ditetapkan sejak purba, engkau akan luruh perlahan, menyatu kembali dengan tanah Kanaan. Tidak, engkau tidak punah, engkau hanya mengikuti siklus lebah. Tugasmu menyesap nektar, menyuling wewangian attar. Jasadmu hanyalah perantara, agar kutilangmu bisa mengembara, menemukan simuh yang bijaksana.
bersatu kembali, bertukar keliling cinta dengan Zulaikhamu yang jelita. Jasadmu tidak bisa ditunda kawan, ia tak kuasa memikul beban usia. Tetapi kerajaan jiwamu yang mahfi terus ingin menjelajah tak terkendali, mengarungi keluasan semesta, mengelilingi afak yang tak berhingga. Jasadmu tidak bisa ditunda kawan, relakan saja, relakan. Ya lahu kasidah burudahmu, ya lahu kinanti masnawimu, ya lahu bagawat kitamu, ya lahu nyanyian mazmurmu, ya lahu, ya lahu, ya lahu, ya lahu, ya lahu. Terima kasih. Disampaikan terima kasih kepada Gus Uli, Cak Kus, dan Mas Hayu Salim. Semoga apa yang disampaikan memberikan manfaat kepada kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Saya sebagai MC di sini mengucapkan ucapan maaf yang sebesar-besarnya dari atas segala kekurangan dan kesalahan. Akhir kata, mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.